Hello, what's up guys? Kembali lagi dengan aku, Mevels. Dan kali ini guys, kita mau lanjut lagi Subnautica Below Zero-nya ya guys ya. Jadi di episode kemarin kita udah jalan-jalan ke Kristal. Dan di episode kali ini aku tuh pengen cari body dari body dari Al-An ya guys ya, si Al-An ya. Jadi kita bakal cari. Tapi sebelumnya aku tuh kan kemarin udah bikin yang namanya purple tablet ini untuk masuk ke gerbang. Dan perkiraanku di sana bakal ada si bodinya Al-An, maybe ya. Perkiraanku sih ini. Dan di sini aku udah siapin bahan-bahannya ya guys ya. Mana ya? Nah, ini aku udah siapin beberapa bahannya untuk dibikin menjadi, nah ini guys, arsitek tisus ya. PC motornya ya ngono lah, arsitek tisus ya. Jadi ini buat bikin body-bodinya sialan. Jadi kita akan ambil dulu di sini plastel ingot seperti biasa ya kan. Kita ambil dan ya kita akan langsung craft terlebih dahulu guys. Oke ya. Jadi kita bikin dulu. Jadi nanti kalau misalnya kita emang bener-bener bisa dapetin semua bodinya, aku bakal langsung ke kristalnya ya guys ya. Dan ternyata setelah aku upload kemarin, banyak bilang juga, "Bang, di biomik kristal itu ada bodinya sialan." Ya, berarti salah satunya kita harus cari di sana juga ya. Oke. Ini udah ya, kita udah ambil semua. Sekarang kita tinggal langsung ke kapal aja guys, karena di sini aku juga udah siapin makanan sama minuman. Mudah-mudahan cukup coy. Oke, okay, let's go. Seperti biasa kita akan pakai 3 gerbong aja ya. Let's go. Jangan sampai lupa tablet purple ya. Oke, okay, udah. Nih lupa agak lucu sih ya kan. Oke, okay, kita langsung masuk aja sini. Let's go. Ini udah berapa gerbong ya? Oh, baterainya. Sorry. Baterainya belum dipasang, coy. Alright, kita pasang terlebih dahulu baterainya ya kan. Ini habis ku charge semua ya guys ya. Kemarin habis cari bahan-bahannya ku charge dan semuanya ku lepas, coy. Oke, ini juga, ini masih ada. Oke, repair. Oke, sudah ya kan. Oke, let's go, kita akan langsung aja ke pulau yang kemarin guys ya. Jadi, waduh, mau rusak juga ya, kita repair terlebih dahulu. Jadi kita akan menuju ke pulau yang kemarin dan kita akan kembali ke gerbang yang kita nggak bisa masuk ya coy ya. Jadi di sana kita perlu kunci, yaitu adalah purple tablet. Dan ya kita repair terlebih dahulu ya. Oke, sudah, dan let's go. Kita akan langsung capsus ke sana aja. Beda di sini tandanya hilangin semua ya guys ya, biar nggak terlalu annoying. Nanti kalau misalnya kita butuh baru kita tampilin ya kan. Oke, let's go, kita akan ke crash escape ship sinyal. Cuman aku nggak tahu guys ya kenapa harus masuk lewat dalam air. Lewat pinggir gak iso apa ya. Jadi tak lihat itu ada kayak semacam gerbang gak sih. Gak kelihatan, bentar coy. Bentar. Kok penasaran itu kayak ada semacam gerbang gak sih. Di sini gak ada alat teropong gitu ya. Oke, kita lihat di sana tuh ada bangunan tuh. Ya itu ada bangunan tuh. Cuman lagi badai ya udahlah. Let's go. Kita masuk lagi dan capcus ke sana guys. Oke ya. Wah, melewati ubur-ubur lagi nih. Ngomong-ngomong kalau kita pakai gerbong kayak gini aman gak sih? Aku juga gak tahu sih. Oke, okay, let's go. Mudah-mudahan kita gak kena si ubur-uburnya sih guys ya. Kita skip aja ya guys ya, biar gak kelamaan, oke okay ya. Alright guys, kita sudah memasuki daerah si ubur-ubur ya kan. Ya ini jalan satu-satunya sih kayaknya. Aku mau coba lihat dah, coba ke atas ya. Kita akan coba ke atas ya. Oh, gak bisa coy. Bentar. Jangan bilang bisa. Oh, gak bisa coy, gak bisa. S-nya gede banget. Oke, berarti kita emang harus lewat bawah sini ya guys ya. Oke. Oh ya, menurutku ini jalan sempit banget guys dan sangat merepotkan ya kan. Aduh, harus lewat ubur-ubur ini lagi. Ya, oke lah, kita jalan aja. Let's go. Ya banyak yang bilang ya, "Bang, itu ubur-uburnya yang di atas tuh mata, Bang." Waduh, tiba-tiba nyamperin ya kan. Masalahnya tuh mereka kalau nyerang sakit banget guys. Bukan nyerang sih, kalau deketin kita tuh. Kayak kemarin tiba-tiba darahnya sekarat gitu ya kan. Oke, kita jalan aja, let's go. Pada ngebling-ngebling loh. Oke, kayaknya ini jalan yang bener deh. Kemarin yang kita lewatin gak bener guys kayaknya. Iya gak ya. Oke, kita akan coba lewat sini. Soalnya kalau misalnya kita pengen bawa gerbong itu repot banget coy. Gak bisa kemarin lewat yang kemarin tuh. Oke, ada jalan gak di sini? Excuse me. Oh, ini ada nih guys ya. Cuman enggak tahu nih cukup apa enggak nih. Ini kayaknya yang kemarin kita lewatin sih. Enggak cukup, coy. Sumpah deh enggak cukup ini. Enggak cukup ini kalau kayak gini mah. Kecil banget loh, sumpah. Oke, tapi sebelumnya kita akan tinggal bahan-bahan yang ini aja ya guys ya. Ini kita tinggalin aja. Oke, makanan sudah, ini kita tinggal juga atau kita buang aja ya. Oke, kemudian makanan sudah, tablet udah, baterai udah. Oke ya, kita lepas. Let's go. Oke ya. Aduh, alat buat pemanas. Aduh, lupa alat dibawa guys. Alatnya buat pemanas tuh lupa. Aduh, iya. Ya aku pengen ngetes loh alatnya kayak gimana. Itu kata kalian tuh, "Bang, itu bisa dipakai di tempat snow." Jadi buat penghangat gitu guys. Cuman oke lah.
kita akan jalan aja, let's go. Oke, mari kita tinggal naik aja. Let's go, naik sini, ya kan. Sampai sini baterainya udah tinggal 93 ya. Tapi lebih hemat sih daripada sebelum-sebelumnya sih. Sebenernya kayaknya boros banget ya kan. Apa aku karena sering pencet nos kali ya? Akhirnya sampai guys. Nice. Lagi badai kah? Nah malesnya tuh di sini tuh badainya ini sih. Merepotkan sih, merepotkan. Oke, kita naik. Kita udah sampai sini guys ya. Dan kita lihat dulu apakah di sini ada makanan yang bisa buat ngangetin. Seperti tidak ada, ini apa ya? Aku scan dulu lah. What is this? Snow plan. Alright, snow plan. Gak tahu buat apa. Nggak ada apa-apa lagi sih. Beli makanan ada di tempat yang sana ya. Oke, udah kita akan langsung naik aja guys. Let's go. Mari meluncur. Oke ya, let's go, kita akan jalan. Oh nggak salah sih arahnya ke sini ya. Kita tinggal ikutin jalan aja. Oke okay. Tinggal cari jalan naik. Mana nih? Naik, hello. Mana aja naiknya ya guys ya. Apakah dia naik di sini? Oh nggak ada sepertinya. Oke, kita kesini dulu. Halo, jalan naik. Soalnya kalau nggak salah jalannya naik ke atas gitu guys. Oke, kita dikejar bung. Tapi aman bung. Oh ini kali ya. Ya, kita naik ke atas sini. Let's go. Eh, dikejar terus dong. Woi, udah. Jalan situ. Tapi naik ke atasnya gimana ya? Nggak iso coy. Sini kah? Kayak kita melewatin semacam gua. Let's go. What is this? Kayak semacam sarang gitu kah? Oke. Okay. Terus aku harus ke mana? Ke sini kah? Oh iya bener guys ya kayaknya. Udah lama gak kesini sampai lupa coy. Oke, okay, kita sudah sampai sini. Dan bentar lagi kita udah sampai jembatan nih guys ya. Mana jembatan nih? Gini kah? Oh itu guys. Eh itu bener gak ya? Bener kan? Oh ya benar. Oke, kita udah sampai ya. Jadi sini kita nggak bisa pakai snow-nya guys ya, sayang banget karena ya kalian tau lah. Seperti biasa kita langsung dijemput sama si Wom-nya ya kan. Oke, tuh langsung gluduk-gluduk coy. Tapi lumayan lah snow-nya bisa buat kita nandain jalan pulang kita. Oh, yoho, santuy my friend. Oke ya. Kita dikejar, kita dikejar. Gak bisa. Oh. Ada dua suaranya coy. Oke. Oke, sana juga ada lagi suaranya ya ampun. Oke, dah kalian udah damai. Aduh. Yaudah ya guys ya, ini kita repair aja. Nanti kita akan tinggal buat tanda kita pulang coy. Aku soalnya kadang-kadang lupa arah ini. Tapi gak akan rusak kan. Oke. Kenapa kamu teriak terus? Kamu udah kangen ya sama aku ya? Udah lama gak ketemu ya kita ya? Ya ampun. Sampai dia tidak nyapa dulu loh guys. Biasanya dia nyapa dulu loh. Sekarang gak ada nyapa-nyapaan. Langsung teriak-teriak doang. Hello. Hello my friend. Woo. Gimana dia? Oke, di situ. Dah, udah berhenti. What is that? Oh no. Ya ampun coy. Iya tahu sih kamu kangen sama aku kan. Cuman gak kayak gitu juga. Sudah. Masih aja diincer aku guys. Wah ini daerah sini nih. Bahaya nih. Oke, sepertinya aman. Ya kita akan jalan ke arah sini guys. Ya jadi kalau gak salah tempatnya itu di bagian sini. Nanti kita ketemu kayak bukit-bukitan tengah kayak gini lagi. Dan agak kesana dikit, maju dikit, kita bakal nemu kayak semacam lubang. Dan kita akan masuk ke situ ya. Cuman disini aku gak ada darah loh coy. Sumpah coy. Kalau misalnya kita kena damage, masih belum cukup apa kamu menakut-nakut? Tak drei weh ha. Kene. Kene apa weh? Dia mau ngapain? Walah, oke. Okay. Enggak ngapain kan? Balik lagi. Hei, udah. Ana lungana, ke wes lungana. Ngapa kowe melen-meleni tene? Oke ya, kita jalan dulu. Udah napa? Udah woi. Jengkel aku guys. Dicer terus. Ah ini nanti ini nemu bangunan kayak gini, agak kesana dikit itu ada kayak semacam lubang. Mana ini aku judul nenek kene iki. Kita. Kita lari aja, boy. Melayu terus.
Melayu terus. Melayu, 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 Melayu. Ayo, ayo, ayo. Udah mau sampai nih. Udah napa? Udah. Oke, turun situ. Lewat sini. Ngapa toh? Kenapa itu? Punya masalah apa kamu sama aku, ha? Ya ampun. Oi guys, kita udah mau sampai. Bedanya tumben ya, kita nggak kedinginan loh ini. Biasanya kedinginan. Oke, mari kita masuk. Bedanya kita sampai sini ya. Aku save dulu guys ya. Kita akan masuk ke pintu ini guys ya. Ya sudah ya, let's go, kita masukin aja Purple Tablet. Mudah-mudahan ini tempat aman ya. Oke, hello. Oh, what is this? Apa ini? Kristal? Oke, okay. Yugi kristal. Apakah ini kristal yang bisa dijadikan ion? Sepertinya iya. Kita kesini. Ada apa ya? Aman kan? Oke, okay, hello. Ada orang kah di sini? Kita dapat cube ion. Nice. Cube ion itu sebenarnya bisa dimanfaatkan untuk itu ya guys. Siapa namanya? Jadi kayak baterai. Jadi baterai itu lebih awet gitu coy. Lebih mantap jiwa gitu loh. Oke, ini, aduh, special requirement untuk collect this resource. Ya, kita harus bawa alat kita ke sini gitu. Woi, kita pakai fox itu aja dikejar sama wormnya. Gimana caranya bawa si itu, si robot? Apa ini? What is this? Data terminal. Oke, okay. What is this? Wow, beneran guys, dapat guys. Oke. We get it. Nice. It took million for us to develop an Optimus glitch truck. Okay, we just one from when you could. But where's the fun? Sure. Okay, jadi kita kayak mau ngompletin ya. What about music, art, expression? We are beyond such sensory pleasures. Okay. Every life form I ever met survives. For a reason. Iya, semua makhluk itu hidup ada alasannya gitu ya kan? We can explore the world, not to see through another's eyes, but to understand through their ideas. You think? Okay. Thoughts. It is more like a lucid conceptual hallucination. You're saying you like to daydream. Daydream, yes. Serahlah ya, Alan. Alannya tuh mau ngejok tapi nggak tahu gimana gitu ya guys. Ya oke, okay. Kayaknya udah nggak ada apa-apa lagi ya. Oke, kita sudah dapetin salah satu partnya. Dan berarti yang terakhir adalah di kristal ya guys ya. Di biome kristal, dan kita akan langsung aja capcus ke sana. Jadi kita akan nyalain aja bagian biome kristalnya. Di mana sih? Nah ini, oke, kita lihat dulu. Biome kristal, jalan ke kristal. Oke, okay, sama bacon to crystal biome. Oke, okay, ya, sudah ya. Sekarang tinggal kita balik lagi ke base kita ya, ke kendaraan kita. Coba mana kendaraan kita? Motor, where are you? Waduh, coba ngomong motorku rusak, guys. Serius? Oke, okay, kita akan langsung nyebrang aja ke sini, let's go. Gak ada tanda-tanda kendaraanku loh. Oh, no. Are you okay? Guys, sepertinya saya fungsi kita rusak. Waduh. Tusuk terus, mamang. Mamang tusuk terus. Oke, okay. Udah napa? Wih, di. Oke, okay. Kayaknya salah jalan. Waduh, kemana nih? Bener gak sih? Oh, bener kok. Waduh, loncat dong kalau lewat sini. Ya, kita turun dulu. Iya. Oke, okay. Si kendaraanku gak ada loh ini. Kemana kendaraanku? Paling gak kita gak diganggu kayak dulu ya. Kalau dulu parah banget diganggunya ya. Oke, okay, berarti kita tinggal ke arah sono. Soalnya kemarin ya guys, yang kemarin tuh aku mau balik ke base kita aja sampai lupa ingatan. Oke, okay. Berapa barang untuk kita membikin ya? Oke, okay. What are you doing? I'm Dominal. Oh, ini ada nih. Oke, okay, guys ya. Opo kui? Ya ampun. Oke, okay, hello, kendaraan keluar, oke. Okay? It's time to cabut, dude. It's time to cabut, dude. Aduh, tusuk terus. Yes, yes, cukup. Oke, naik lagi kita. Naik lagi kita, ya kan. Hidup itu harus santuy, guys, ya. Kendaraan naikin terus saya lah. Oke, kita udah sampai sini. Dan tinggal belok kiri, ya kan.
Udah sampai lo itu. Udah jembatan lo. Sumpah yo. Kasihan motorku lo sampai kejang-kejang, guys. Malah kemasukin ya kan. Oke, kita balik arah dan let's go ya kan. Oke guys, kita udah sampai sini lagi ya kan. Oke. Ya kita tinggal balik lagi ke Seatrack. Kenapa ada suara di sono ya? Jangan bilang dia sekarang udah bisa kemana saja, guys. Ini ngepron, guys. Guys, motorku ngepron. Ngopo iki? Ini kita turun. Udah bisa sampai situ apa dia? Kayaknya darahku tinggal setengah bar, tapi it's okay. Kita akan langsung ke sini aja dan kita akan langsung balik lagi ke tempat Biome Crystal ya, guys ya. Jadi kita nggak usah bertele-tele, langsung aja ke sana biar nggak kelamaan. Oke, okay, let's go. Parkir dulu, men. Nah, udah diparkir ya kan. Sekarang kita akan langsung ke mobil kita ya. Mobil lagi ya, pesawat kita. Dan kita akan langsung balik ke Biome Crystal. Oke, okay. Biar gak kelamaan ku skip aja ya guys ya. Karena perjalanannya bakal lama banget. Kamu bisa lihat itu jaraknya adalah 1800. Dan ya, itu lama. Oke, okay, kita skip. Alright guys, ya sebentar lagi kita udah mau sampai ke arah menuju ke Biome Crystal ya kan. Lumayan lama sih. Buat menempuh ke sini 2 menitan lah ya. 2 menitan dan akhirnya kita udah sampai coy. Oke, okay? Kita tinggal turun aja, let's go. Oke, okay, ya, turun naik. Sebenernya aku penasaran sih ini isinya apa ya. Kayaknya dia panas gitu sih guys. Kayak vulkano gitu gak sih? Iya kan? Suhunya langsung 46 derajat coy. Oke, kita udah mau turun nih sebentar lagi. Jadi kalau gak salah ya, tempatnya itu di Biome Crystalnya guys. Jadi deket sama si Leviathannya berada ya. Jadi kita gak perlu cari sampai dalam-dalam banget. Nah, oi, kendaraanku iso rusak loh. Tinggal 55 loh. Oke, kita akan turun ke bawah sini. Kalau udah dapet jalurnya tuh enak ya coy ya. Kalau kayak kemarin tuh mumet guys. Mau lewatnya mumet banget. Oke, kita sudah tinggal turun aja. Cuman buat masuk ke dalam, kita perlu ini gak ya? Perlu pakai full car gak ya? Kayaknya bakal repot sih buat masuk ke Red Crystalnya itu. Ya, kita udah hampir sampai sebentar lagi. Aku bayangin kalau disini ada Leviathan yang lain gitu ya guys ya ternyata. Oke, tapi aku belum pernah lihat loh Leviathan, Gludgar Leviathan lain guys. Apakah mungkin? Atau mungkin kalian pernah merasakan Gludnya Leviathan 1 sama Leviathan lain ya guys ya. Kayaknya keren gitu loh nih, misalnya mereka Glud. Tapi kayaknya nggak mungkin deh. Kan di sini yang alien tuh sebenarnya kita guys, bukan mereka ya. Kita kan pengunjung. Aduh, ngelek. Nah, oke, sudah masuk ya. Kita akan langsung turun aja. Seperti biasa, mungkin kita akan lepas gerbong yang belakang, guys. Biar nggak kelamaan ya. Biar kita bisa berkelana dengan santuy. Kita akan belok ke arah kiri sini. Oke. Mana ya tempat masuknya? Kita ikutin kayak rute kemarin aja deh. Keliling-kelilingnya ngikutin rute itu aja deh. Oke, nah ini kayaknya tempat yang sama. Sudah. Oke, kita akan ambil bahan-bahan yang kita butuhkan. Oke, ini kita ambil, kemudian ini sama ini. Oke ya, sudah ya. Udah dua semua udah. Tinggal kita lepas aja. Let's go. Dan kita akan langsung berkelana, guys. Eh, ku save dulu, coy. Ya, tuh makhluknya ada di sana. Kita tinggal turun ke bawah kiri sini. Santuy aja, Boss Q, karena ya jangan lewat rute yang aman aja. Oke, kita ke sini. Kita ke sini. Oke, ini rute udah sangat aman nih, guys. Ya, kalau misalkan udah sampai di daerah sini udah aman, coy. Oke. Aku lupa Leviathan kok nggak salah ada dua ya. Nah, kalau nggak salah di daerah situ ada tuh. Nah itu di sana itu ada Leviathan lagi. Cuman kita akan coba berkeliling daerah sini guys. Ada berapa Leviathan ya? Sisa di Leviathannya ada berapa nih kalau yang di atas ini? Dua kayaknya atau tiga mungkin ya. Teng teng, lagunya enak sih. Lagunya Subnautica Below Zero tuh enak-enak coy. Ya kita akan coba cari tahu guys. Aku nggak tahu sih posisinya di mana sih. Bentar ya. Cari tahu coy, apakah ini? Ah, sepertinya iya. Oke, okay. Kayaknya bener sih ini. Alright. Terus mana? Sini ya. Apakah bener? Aduh. Jangan bilang ini malah sarangnya lah. Salah, ternyata ini sarangnya guys. Duh, nabrak. Aduh, sorry. Mumet. Oke, kita akan masuk lebih dalam lagi. Bener gak ya? Jangan bilang masalah ini. Duh, gelap banget lagi di sini. Oke, okay. Sepertinya benar, Bung. Oke. Okay. Ini ya. Ini banyak-banyak komentar. Bang, itu loh, Bang, di situ loh. Bener nih. Sepertinya darat-darat kayak gini tanda-tanda kebenaran.
Aman kan ya? Gak ada monster kan ya? Jangan bilang ternyata Shadow Leviathan bisa masuk sini kayak si Snow itu, Fox Snow. Oke guys ya, kita akan langsung maju sini. Kita sambil cek-cek sih ada apa aja sih sini. Kalau jatuh bisa naik gak nih? Gak bisa naik gak lucu sih. Oke, naik sini. What is this? Aman kan? Ini bukan trap kan? Oke, ini bukan trap. Ini kita masuk gak bisa keluar. Oke. Kelihatan keren banget. Ini kayak mulut kah? Oke, sorry salah. Kita scan Architect Component. Alah, what did I just scan? Me for vulnerability. I'm curious. What for? I want to see. Oke, kita udah ngumpulin semuanya ya. Physics involves cutting complex things up into smaller and more predictable things. Whatever you find can always be cut up again. Okay. Disagreements, hierarchy. On our worlds, it is not necessary to work nor possible to starve, and there is a flow of information in the network. Disagreements are there. Okay. So there's no conflict, no pressure. Is it as peaceful as it sounds? Anxiety stems from unpredictability. Ooh, what is this? When we are anxious, we seek greater control. Ooh. We have acquired sufficient data. What is this? Okay. This can only be done at the facility designed for this purpose. Purpose? You don't sound as relieved as I am. My survival strategy is unfolding as expected. Relief would imply I was expecting something different. What happens once we get there? And you don't need me anymore. I will continue to enact my strategy. Dia butuh kita buat strategi ya. Oke. Oke guys ya, di sini kita scan dulu. Nggak tahu bakal dapetin semuanya atau enggak nih. Oke, kurang 3 part lagi. Please semuanya ada di sini, please. Kurang berapa tadi ya? Kurang 2 lagi. Oke, one more, please. Oh, udah nih, udah dapat semua. Oh, nggak tahu guys, tadi udah dapat semua apa belum ya? Tapi kayaknya udah sih. Oke ya, jadi kita akan coba langsung aja ke sana. Let's go. Part-partnya udah kita dapetin dan sekarang kita harus keluar dari sini. Tempat ini sangat tidak recommended untuk gerbong-gerbong kita, coy. Ya, kita repair terlebih dahulu. What is this? Kaget aku. Pokoknya ngerti kalau ono suara kuwi. Tempat kayak gini. Oke, tinggal naik aja kah? What is this? Oke, kita udah keluar ya. Baik guys, ya sekarang kita tinggal cari biome yang merah, coy. Mana aku lupa jalannya lewat mana ini. Apakah kesini kah? Sebenarnya kita keluar di tempat yang berbeda ini. Bukan kayaknya. Kayaknya bukan sini deh. Ke arah sana deh kayaknya. Ya kita nos aja guys biar cepet. Let's go here. Bener gak sih? Kayaknya gak asing sama tempat ini nih. Sebentar, kapalku di sana. Nanti kita nelusurin kiri ya kan. Oke. Ah, itu dia guys ya, depan tuh. Oke, let's go, kita akan kesana aja ya. Tadi sih gak tahu kita udah dapetin semua apanya itu tadi. Gak tahu itu udah dapetin semua apa belum. Tulisannya sih 14/15 pas kita lagi nge-scan yang terakhir ya. Tapi kayaknya udah sih. Alright, kita akan lanjutin lagi guys ya. Nah, kita udah sampai dan kita udah dapetin semua bahan-bahannya ya guys ya. Untuk membuat si Alan. Manggil si Alan kok agak gimana gitu ya. Tapi it's okay lah. Oke, kita jadi akan seperti biasa telusurin mepet-mepet kanan aja biar cepet, coy. Let's go. Nah nih, kok belum ada tanda-tanda Leviathan ya. Ah, ini dia. Terus sudah sampai tempatnya, coy. Dia kayaknya lagi di situ deh. Kita kesini, aman gak ya? Gak bisa, kamu gak bisa kesini. Gak bisa, iya, gak bisa. Iya, Us. Pergi kenapa? Oke guys, cabut. It's time to cabut. Aduh, bukan sini. Sama. Tidak bisa kerak. Guys, halo. Iya, kamu kangen sama aku kan? Aku tahu kok. Ya, aduh. Emang... Aduh, mau dirusak kapalku guys. Parah loh. Repair terlebih dahulu. Please, don't come here dude. Lagi repair. Gara-gara kamu rusak parah ya kan. Gak kena. Not this time dude. Sorry. Nah guys ya, kita akan langsung sini aja. Aduh, nabrak lagi. Aduh, mana ya? Kok kehilangan arah, coy? Gak bisa. Hit. Aku yang di... Mati. Bagus, ya kan?
Bagus aku yang dimakan dong. Padahal tadi ngincernya si kapalku. Nice. Lu udah nge-save ya tadi ya. Oke guys, ya kayaknya kita udah mau sampai nih. Nah, kita parkirin dulu di sini ya, Boy ya. Let's go. Kita parkirin dulu ya kan. Nah, ini kita akan repair dulu biar nanti kalau diserang dia enggak akan langsung rusak dan kita akan langsung turun ke bawah ya. Nah, udah sampai, men. Jalan bagus ya kan. Oke, kita save lagi. Kayak jadi kita udah sampai di sini dan aku udah bawa senter ya kan. Di sini gelap banget, coy. Pakai apa yang bisa buat nyenter? Seperti tidak ada. Oke, kita akan langsung bikin. Yang pertama adalah badannya. Oke, mari kita lihat. Keren loh. Keren loh, coy. Badannya kan kayak rangkanya gitu ya kan. Nah, kita bikin selanjutnya adalah oposisi tangan nih, Moyo. Kayak capek ngono, guys. Oke. Kelihatan keren sih. What will happen? Oke, katanya udah ready. Tinggal komen aja. Udah ya, proses pembuatan. Mari kita lihat, coy. Keren loh, guys. Keren loh. Kalian bisa lihat sendiri, guys. Karo nyambing gaya thumbnail, guys. Keren sih, coy. Wow, proses pembuatannya. Oh my god, dude. Keren sih. Oke, patung yang kemarin kita temuin gak sih? Oke. Oke, guys. Sekarang apa? Kita harus pencet kan? Oke, kita akan transfer ya, guys. Keren sih, coy. That's so cool. Ini kayak apakah Alan akan menjadi seperti ini? Saya mau. ini kan nggak bisa masuk, kenapa nih? Oke, guys. Ya, kita akan lanjut lagi langsung inti transfer. What happened? Apa yang terjadi? Oh, nggak tahu, guys. Oh no. Aduh. Robin semaput kah? Gerak. Oh no, bahaya enggak? Alan? Alan. Wow. Keren sih Alan lo, guys. Oke, ini seperti mimpi gitu ya. Oh, kita di-scan kah? Oh, kita diangkat. Thank you Alan. Halo Alan. Halo, ini aku loh, partnermu, jangan diapa-apain. Kamu di dari kepalanya lagi? Oh, enggak. Oke. Okay. So you're free. Lucu mainan kaki. I will not do those things. Because we've become friends. Apakah kita akan menjadi teman? Iya dong, masa kamu sama ini udah bareng kita? I need access to the mountain facility where it was awoken. Why? Apa yang ada di sana? Freedom, kebebasan itu semuanya. I'd prefer we think you're not an enemy. Okay. Selective disloyalty. They will not seek to capture and dissect you. No. At least not if Sam has anything to do with it. Altera isn't known for its moral. Okay. Alan lagi ngapain, Lan? Ya ampun, keren lo Alan, guys ya. Kamu bisa lihat nih ya. Keren, coy. Oh my god, kayak siapa ya? Wow, I love it. Apakah sekarang aku yang akan berubah? Seperti tidak. Apa yang akan terjadi? Talk to Alan. Kita butuh white tablet. Oke, kita akan bantu mungkin. Oke. Jadi katanya Alan, kita suruh cari yang namanya white tablet. Cuman di mana? Di mana white tablet? Kita bisa menemukan white tablet? Apakah di sini ada sesuatu mungkin? Sepertinya sih tidak ada ya, guys. Kita nggak dikasih tahu kah white tablet ada di mana? Keren sih tapi ini fasilitinya, guys ya. Mungkin ada informasinya ya, sebentar ya, guys ya. Hai guys ya. Jadi tadi aku sempat ku skip biar nggak kelamaan ya kan. Jadi aku tadi sempat baca-baca ya kan dan memahamin percakapan antara Erit dan aku dan percakapan Alan dengan aku juga. Dan aku dapat menyimpulkan si Alan meminta kita untuk menemukan sebuah white tablet ya kan. Dan aku sih sempat kepo dengan videoku yang kemarin pas ketemu si Erit ya, guys. Ya, yang sempat ngobrol-ngobrol sama Erit itu mana ya percakapannya ya? Nah, di sini nih, pokoknya intinya tuh si Erit itu punya sebuah tablet yang kemarin dilempar dia ke hewannya kalau misalnya kalian ingat. Dan aku sih melihat-lihat itu kayaknya semacam tablet putih, guys ya. Tapi dia tidak berwarna gitu loh. Aku juga nggak tahu apakah itu benar tablet putih atau enggak. Dan di sini aku memutuskan untuk ke tempatnya si Erit, guys ya, untuk melihat. Dan kok nggak ada ya? Oke, kita akan coba lihat. Soalnya dulu kita juga pas pertama kali datang ke sini itu nggak ada si Erit sama hewan peliharannya ya, guys ya.
Jadi mari kita langsung aja ke sini. Oke, kendaraannya masih ada ya, front suitnya masih ada, masih aman sih. Oke guys ya, kita akan langsung samperin Erit. Erit, I'm coming. Apakah dia ada di rumah? Halo. Aduh. Waduh, kosong guys. Erit dan hewan peliharanya kosong. Padahal, padahal front suitnya masih ada kan? Nih, bisa lihat loh guys, masih ada front suitnya. Tapi kenapa anda ada orangnya ya? Aku penasaran sih. Apakah dia lagi masak? Jangan-jangan sekarang udah jago masak lagi si Erit ya guys ya. Kita lihat. Waduh, nggak ada. Kamarnya kita cek. Kita cek. Oke, nggak ada juga guys. Ya ampun. Erit kemana ya? Soalnya hewan peliharanya juga nggak ada guys ya. Biasanya hewan peliharanya gangguin kita loh. Sekarang nggak ada. Oke, nggak ada juga di bagian sini. Mungkin dia ada di depan jendela sini lagi mancing mungkin. Nggak ada juga. Jadi aku main sempat penasaran ya, kalau misalnya kalian lihat tuh tablet itu warnanya apa ya? Putih sih kalau menurutku, tapi aku juga kurang paham. Tapi si Eritnya nggak ada dan aku penasaran dia tuh kemana gitu lah guys ya. Ya emang sih updatean patchnya itu baru sampai story yang si Alan tercipta, belum ada di end ya guys ya. Jadi kita akan sudahi dulu survival di Subnautica Below Zero ini, karena ya kalian tahu sendiri kalau kita baru bisa sampai sini guys ya. Nanti kalau misalnya udah ada new patchnya sampai di end, kita akan mainin lagi dan kita lihat seperti apa tamatnya ya kan. Apakah bakal sama kayak Subnautica yang pertama? Kemudian apakah ada keterhubungan antara yang pertama sama yang kedua? Nanti kita lihat ya guys ya. Jangan lupa tinggalkan like, comment, dan share ya guys ya. Dan jangan lupa subscribe juga. Dan kalau misalnya ada saran game survival lainnya, kalian bisa langsung tulis di kolom komentar ya guys ya. Karena setelah ini kita bakal gantiin Subnautica Below Zero 2 ini dengan Subnautica Below Zero ini dengan game survival yang lain. Jadi kalau kalian ada saran-saran game survival yang keren yang belum pernah aku mainin, kalian bisa langsung tulis di kolom komentar ya guys ya. Dan sampai jumpa di video or live streaming selanjutnya. Bye bye. Wah, aku penasaran banget sih guys, bakal seperti apa ya di endnya ya. Oke.